Untuk kita bisa survive di dunia pekerjaan ya, khususnya bagi para generasi muda, yang pertama itu adalah kita harus fokus sama apa yang ingin kita capai. Ketika kita punya mimpi, pasti kita ingin memperjuangkan, bukan? Nah, untuk memperjuangkan mimpi tersebut, pasti kita harus bisa breakdown tuh. Jalannya lewat mana saja. Nah, jadi kita harus tahu harus kemana dulu, harus membuat kita bisa layak untuk mencapai mimpi itu. Layak itu bagaimana? Otomatis kita harus bisa terus belajar, mau terus menggali potensi dan juga keinginan untuk bisa mencapai ke mimpi tersebut. Karena jembatannya itu dari kita sendiri. Percuma kita punya mimpi kalau kita nggak punya effort untuk meraih semua mimpian tersebut. Misal, kita ingin menjadi seorang dokter, pasti kita udah terplanning nih dari awal ya. Jadi kita harus ambil jurusan IPA. Yang kedua, setelah kita lulus IPA, kita harus bisa melayakkan diri untuk bisa keterima di perguruan tinggi dengan kejurusan di kedokteran. Dari situ, otomatis kita akan benar-benar survive memahami apa sih kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dokter. Jadi kalau pertanyaan adalah kompetensi apa harus dimiliki, buat dirimu layak dengan terus belajar. Ya, sebagaimana hal yang pernah saya pelajari dalam sudut pandang Islam, ya, bagi Anda yang beragama Islam, belajar itu tidak harus tidak harus di usia-usia tertentu. Namun belajar itu dari sejak kita lahir sampai kita meninggal, ya, karena itu adalah proses belajar. Jadi buat dirimu layak untuk bisa meraih mimpi itu. Kalau pesan bagi para generasi muda ya, ya, yang pertama-tama ketika kita baru lulus dari perkuliahan atau bangku pendidikan, yang pertama adalah identifikasi apa yang ingin kamu capai dalam 5 tahun ke depan. Ya, itu yang pertama. Kamu harus bikin plan tuh untuk life plan untuk diri kamu sendiri. Yang kedua, kamu harus cari mentor. Kenapa? Karena dari mentor itu nanti akan terjadi modeling, sistem modeling. Jadi kamu akan melihat sosok itu sebagai modeling kamu. Kamu ingin menjadi 5 tahun ke depan tuh jadi sosok seperti itu. Jadi temukan tuh mentor buat kamu untuk bisa survive. Misal aku pengen jadi seorang HRD. Berarti kamu harus punya satu sosok mentor atau seorang HRD yang kamu anggap itu sebagai senior yang capability-nya ingin kamu capai atau ingin kamu lampaui. Dari situlah kamu akan belajar. Ya. Jadi yang pertama adalah identifikasi apa yang ingin kamu capai. Yang kedua, kamu harus punya mentor. Ya. Yang ketiga, kamu harus bisa sabar dalam berproses. Ya, karena apa? Ketika jatuh bangun yang kamu rasakan ketika dunia awal bekerja, pasti banyak tuntutan, banyak pressure, dan lain sebagainya. Itu adalah proses bagaimana kamu ditempa untuk menjadi sosok yang ingin kamu capai tersebut. Ketika kamu mau bersabar dalam proses identifikasi pembelajaran, dan juga menuntaskan segala hal yang menjadi priority atau penugasan dari atasan kamu, pesan saya adalah, just do it, lakuin aja. Dari situ nanti kamu akan tahu maksud dari tugas-tugas itu apa. Seringkali kita tuh merasa, kok aku dikasih tugas yang di luar job desk ya? Tapi ketika nanti kamu ada di posisi atasan, kamu akan tahu. Sebenarnya itu adalah pembelajaran buat kita. Karena pada dasarnya, ketika kita mendapatkan suatu hal, pekerjaan atau tugas di luar job desk atau tanggung jawab kita, sebenarnya itu adalah pintu atau kesempatan untuk karir kamu yang lebih tinggi lagi. Misal nih, aktualnya, contoh case-nya, kamu seorang HRD, tapi kamu disuruh analisa hal di luar pekerjaan HRD. Nah, ketika kamu sukses melakukan pekerjaan tersebut atau tugas tersebut, otomatis atasan kamu akan mendapati bahwasannya ternyata kamu punya kapabilitas untuk bisa mengerjakan hal-hal di luar job desk-mu. Dan berarti identifikasinya adalah secara psikologis, kamu merupakan seorang yang fast learner. Mudah belajar, mudah memahami, dan tidak menutup kemungkinan karirmu akan cepat melejit. Karena orang-orang yang saat ini ada di posisi atas atau orang-orang yang saat ini menjadi orang besar, itu karena orang yang mau bertahan pada proses. Orang yang mau belajar meskipun itu bukan menjadi tanggung jawabnya dia. Jadi pesan saya bagi para generasi muda, jangan berpuas diri. Kamu harus fokus sama tujuan dan impian kamu, tapi kamu tetap harus punya mentor. Mentor itu yang akan nanti mengawal dan juga menjadi sosok inspirasi buat kamu. Seperti itu. Oke.
menjadi bumerang ya, yang biasanya dihadapi oleh para kawula muda. Sepanjang karir saya sebagai seorang HRD atau human capital, itu adalah self ambition ya. Mereka terlalu menitikberatkan pada saya lulusan apa, saya lulusan dari kampus A, kampus B. Padahal semua itu sudah berbeda zamannya. Kalau dulu kampus A itu digeneralisasikan ini bisa survive di posisi ABC. Nah, kalau sekarang enggak. Lu mau lulusan manapun, kalau lu enggak punya kelayakan dalam kompetensi atau hal-hal yang bisa berproduktif atau bisa berkontribusi pada jabatan tersebut, kamu akan dipakai. Jadi yang menjadi momok terbesar adalah self ambition. Kamu boleh punya ambisi, tapi kamu harus bisa menyeimbangkan antara ambisi dan juga realisasinya. Ambisi besar tapi realisasinya kurang ya, sama aja kita kayak kita berdoa tapi nggak ada eksekusinya, nggak ada actionnya. Kalau masalah orang-orang atau pekerja-pekerja yang suka pindah-pindah ya, kita sebutnya biasanya dari HR itu sebutnya kutu loncat. Nah, kalau dari sisi aspek benefit and compensation itu baik, ya kan? Karena mereka dapat tawaran yang lebih baik. Tapi, ya kan? Itu biasanya akan berdampak pada CV mereka di hadapan HRD itu kurang baik. Karena identifikasinya adalah mereka memiliki loyalitas dan komitmen kerja yang identik rendah. Jadi dia anggaplah ketika misinya atau ambisinya tercapai, ya udah dia akan pergi mencari keuntungan yang lebih, karena dia kalau dari sisi psikologi ya, dia akan berfokus pada self ambition atau selfishnya dia. Apa yang buat saya beruntung, buat saya untung, ya udah itu yang akan saya kejar. Tapi dia nggak akan melihat dari sisi perusahaannya. Jadi orang-orang seperti itu biasanya identifikasinya adalah tidak memiliki sense of belonging seperti itu. Bahwasanya dimanapun itu, di usia berapapun itu dan kapanpun itu selalu membutuhkan yang namanya aspek knowledge, skill, attitude. Baik itu secara sosial, pendidikan, karir, itu semua butuh itu. Nah, attitude itu sangat penting karena berhubungan dengan parenting. Bagaimana cara kita dididik dari kecil untuk bisa menjadi sosok saat ini dikenal orang kebanyakan. Nah, pentingnya attitude itu tadi adalah yang menentukan sosialnya atau aspek karirnya, biar itu membuat orang-orang nyaman bekerja di sekitar kamu. Otomatis kalau pertanyaannya adalah pentingnya attitude bagi seorang pekerja, ya. Attitude adalah perilaku, ya. Ketika kamu mendapatkan perintah dari atasan, ya lakuin aja. Jangan terlalu banyak komplain atau apa-apa, coba lakuin dulu. Kalau emang kamu nggak bisa, baru kamu tanya. Kalau secara kronologisnya, knowledge, skill, attitude, kalau dari persepsi aspek yang penting jadi priority adalah attitude. Karena knowledge itu pasti kita miliki dengan kita sekolah. Skill itu akan kita miliki ketika kita praktek dari ilmu atau textbook yang kita pelajari dari sekolah tadi itu. Jadi knowledge, skill itu masing-masing 30%, 30%, 40%-nya itu attitude. Nah, 40% itulah yang akan berkorelasi penting pada karir kita. Kenapa penting? Karena kamu pinter pun, kalau kamu gak punya attitude, kamu gak akan bisa diterima di lingkungan sosial. Kamu pinter melakukan praktek atau skill dalam melakukan pekerjaan, tapi kamu secara attitude kamu kurang baik, misal kamu kurang respect sama orang, misal kamu mudah tendensius atau apa, gampang tersinggung, otomatis orang-orang sekitar kamu akan gak nyaman. Nah, itulah kenapa knowledge, skill, attitude itu yang paling penting adalah attitude. Karena itu berkaitan dengan bagaimana kamu bisa berkolaborasi, kamu bisa bersinergi dan menentukan progress atau project atau goal yang ingin kamu capai dalam populasi orang-orang tersebut. Ingat, kita kerja nggak sendirian. Jadi kita butuh kolaborasi dan bersinergi. Itulah pentingnya attitude. Seberapa pintar pun kamu, kalau attitude kamu kurang, kamu akan bisa diterima di lingkungan circle sosial kamu. Thank you.